Sebagai penerbang senior Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Imam Sani melaksanakan terbang refreshing sekaligus mendukung latihan praktek keparaan dan latihan terjun free fall 52 siswa di IFIP Angkatan ke-42 menggunakan pesawat KASA NC212 pada Kamis 13 Juli lalu. Para penerbang Skuadron 400 di Udara 2 Puspenerbal melaksanakan latihan terbang malam dengan helikopter Bell 412 di area latihan lokal langit Sidoarjo dan Surabaya pada Senin 10 Juli lalu. Naval Aviation Weekly News. Halo sahabat Puspenerbal. Naval Aviation Weekly News kembali hadir dengan berbagai informasi seputar kegiatan insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Naval Aviation Highlight dan Lintas Nanudal. Bersama saya, Kalde Andes. Dan saya, Serdanaya. Inilah informasi selengkapnya. Naval Aviation Highlight. Komandan Komando Latihan Penerbangan TNI Angkatan Laut Kolonel Letkol Laut Gugus Wahyu membuka kursus rescue diikuti 10 personil perwira bintara dan tamtama yang berdinas di Lanudal Juanda dan Wik Udara 2 Puspenerbal pada Kamis 13 Juli lalu di Mako Kolat Penerbal. Dan Kolat Penerbal menyampaikan pelaksanaan kursus rescue adalah untuk membekali personil penerbangan TNI Angkatan Laut agar dapat melaksanakan operasi penyelamatan dengan menggunakan sarana dan prasarana secara optimal sesuai prosedur serta mengutamakan prinsip zero accident, safety is paramount. Para penerbang Skuadron 400 Wing Udara 2 Puspenerbal melaksanakan latihan terbang malam dengan helikopter Bell 412 di area latihan lokal langit Sidoarjo dan Surabaya pada Senin 10 Juli lalu. Komandan Wing Udara 2 Kolonel Laut Ma'arif menyampaikan latihan terbang malam merupakan materi penting bagi para penerbang militer guna mendukung tugas operasi TNI baik operasi militer perang maupun operasi militer selain perang serta untuk memantapkan kemampuan dan keterampilan terbang malam bagi para penerbang-penerbang TNI Angkatan Laut. Sebagai penerbang senior Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Imam Sani melaksanakan terbang refreshing sekaligus mendukung latihan praktek keparaan dan latihan terjun free fall 52 siswa di IFIP Angkatan ke-42 menggunakan pesawat KASA NC212 pada Kamis 13 Juli lalu. Sebelum terbang refreshing, Komandan Puspenerbal melaksanakan prosedur penerbangan diantaranya cek kesehatan, pre-flight check, dan doa bersama kru pesawat. Menurut Komandan Puspenerbal, kegiatan bertujuan untuk merefresh kemampuan terbang bagi penerbang TNI Angkatan Laut dan memotivasi seluruh instruktur serta penerbang di jajaran Puspenerbal untuk mengasah, menjaga, dan meningkatkan kemampuannya. Skuadron 800 Wing Udara 1 Puspenerbal melaksanakan briefing dan doa bersama untuk latihan penyegaran kemampuan eskip pesawat udara tanggal 24 sampai 26 Juli mendatang di Wing Udara 1 Puspenerbal Selasa 11 Juli lalu. Komandan Wing Udara 1 Puspenerbal Kolonel Laut Dani Agnisundani menyampaikan agar setiap personil aircrew memiliki kemampuan dalam mengatasi permasalahan dan penyelamatan pada pesawat yang mengalami crash di perairan dan saat latihan semoga diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan keamanan. Wing Udara 2 Puspenerbal menciptakan sejarah dengan pengukuhan Letkol Laut Wanita Sri Utami sebagai kapten pilot helikopter wanita pertama di jajaran Puspenerbal pada Rabu 12 Juli lalu. Komandan Wing Udara 2 Kolonel Laut Ma'arif selaku pembina alutsista dan personil profesi penerbang Wing Udara 2 memerintahkan Wadan Wing Udara 2 Letkol Laut Muhammad Zuri dan Komandan Skuadron 400 Mayor Laut Sutrisno selaku instruktur untuk melaksanakan captaincy training dilanjutkan dengan final check oleh instruktur pilot sekali Gus Komandan Senerbal Letkol Laut Oscar Yohanes Novi kepada Letkol Laut Wanita Sri Utami yang merupakan perwira penerbang Angkatan 21 berdinas di Skuadron Udara 400 Wing Udara 2 Puspenerbal yang memiliki 345 jam terbang di helikopter Bell 412. Dalam sambutannya, Komandan Wing Udara 2 menyampaikan sebagai wujud emansipasi wanita, diharapkan personil kual penerbang dapat mencapai kualifikasi sebagai kapten pilot. Lintas Lanudal. Guna membantu pemerintah dalam percepatan penurunan stunting yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Lanudal Sabang melaksanakan aksi sosial yang dipimpin Komandan Lanudal Sabang, Mayor Laut Nasrullah, didampingi Ketua Jalas Nasri Cabang 8 Gabungan Puspenerbal untuk memberikan bantuan nutrisi kepada warga Gampong Anoy Intam, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Senin 10 Juli lalu. Menurut Komandan Lanudal Sabang, program ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian serta mempererat tali asih kepada anak-anak yang mengalami stunting
penting sehingga asupan nutrisi, gizi, protein terjaga dengan baik. Dalam menyambut hari ulang tahun ke-40, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Manado menggelar karya bakti maraton yang tergabung dalam Satuan Tugas Program Selasi, Selasa Bersih di 4 tempat ibadah, Minahasa dan Manado, Selasa 11 Juli lalu. Komandan Lanudal Manado Letkol Laut Pelaut Tatang Januar Stanto menyampaikan, karya bakti ini merupakan konsekuensi logis dalam hidup bernegara yang menjunjung tinggi kebinekaan, meningkatkan solidaritas dan toleransi kepada seluruh pemeluk agama, serta membantu mengatasi kesulitan masyarakat sekitar. Satuan Tugas Pengamanan Bandara Lanudal Juanda menggelar operasi gabungan ID Pass yang dikeluarkan oleh Lanudal Juanda berfungsi sebagai syarat tanda izin atau identitas khusus di Bandara Internasional Juanda Selasa 11 Juli lalu. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi Lanudal Juanda, Kapten Laut Pelaut Baron Yahya Aqua, yang melibatkan Poma Lanudal Juanda, Satuan Pengamanan Lanudal Juanda, dan Afsek Bandara Juanda. Komandan Satgas PAM Bandara Internasional Juanda, Mayor Laut Pelaut Iwan Purwanto menyampaikan, operasi gabungan ini merupakan bentuk sinergitas yang tujuan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan kondusivitas dan menertibkan para penggiat jasa pelayanan yang beroperasi di wilayah Bandara Internasional Juanda. Dalam upaya pencegahan jeratan judi online, Komandan Lanudal Jakarta Letkol Laut Pelaut Sugiran didampingi Kasat Prof Lanudal Jakarta merazia ponsel personil Lanudal Jakarta di lapangan Apel Lanudal Jakarta Pondok Cabe, Rabu 12 Juli lalu. Dalam sambutannya, Komandan Lanudal Jakarta menyampaikan perlunya penegakan disiplin agar seluruh prajurit tidak terjerumus dalam praktek perjudian online yang dapat merugikan personil baik material dan imaterial serta sebagai wujud tanggung jawab komandan dalam melaksanakan pengawasan terhadap seluruh prajurit dan PNS Lanudal Jakarta. Komandan Lanudal Juanda, Kolonel Laut Heru Prasetyo, didampingi Jelas Nasri Cabang 3 mengadakan acara tatap muka dengan pembina Cabang 3, dilanjutkan dengan seminar etika berorganisasi di Wisma Perwira Lanudal Juanda, Selasa 11 Juli lalu. Dalam sambutannya, pembina Cabang 3 menyampaikan pentingnya peran seorang istri untuk mendampingi suami dalam berdinas di TNI Angkatan Laut, serta mendidik dan menjaga keluarga dalam pergaulan bersosialisasi dengan masyarakat. Lanudal Kupang menggelar sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat kepada prajurit dan pengurus cabang 9 Jelas Nasri PG Puspenerbal di VIP Room Lanudal Kupang Jumat 14 Juli lalu. Komandan Lanudal Kupang Letkol Laut Dian Supiandi menyampaikan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian kepada prajurit Lanudal Kupang dan keluarga agar memahami proses terjadinya penyakit akibat lingkungan kurang sehat di sekitar tempat tinggal serta cara mengatasi masalah dan untuk memperhatikan kesehatan kebersihan lingkungan karena kepedulian terhadap kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Demikian informasi Naval Aviation Weekly News. Bersama saya, Serdanaya. Saya, Kaldendes. Dan kru yang bertugas undur diri. Jale Sewa, Jaya Mai. Salam Raja Wali. Dharma Jalaka Caputra. Oke.